aku tadi terkaget-kaget bahwa kamarnya. Nih guys, kita masuk terowongan. Nih terowongan salah kebelangka. Salah kebelangka. Aku nggak bisa ngomong salah kebelangka lah. Hai guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari ini aku bakal pergi ke Bandung. Jadi aku bakal pergi ke grand opening dan sekalian jalan-jalan di Bandung. Nah mungkin aku sekitar 2 harian. Jadi buat kalian yang penasaran vlog aku ke Bandung, karena ini spesial. Biasanya aku naik mobil pribadi atau naik apa mobilnya teman kan, tapi ini spesial aku naik bis. Bis. Bukan bis sih, dia bis mini gitu guys. Tapi nanti kita lihat aja lah pokoknya. Nah jangan jangan lupa buat kalian, aku sampai keselakan. Jangan lupa buat kalian subscribe, like dan komen, ikutin keseruan aku. Dan ini guys, kalau kalian udah tahu, ini aku udah nyiapkan barang-barang aku tuh. Ini yang kita bawa, ini tempat sepatu, tas, ini makanan dan ini bajunya. Nah, di sini aku pergi sama kakakku. Jadi, ini kita bakal pergi ke apa namanya? Ke tempat bisnya. Itu tiketnya kalau enggak salah 150.000. Jadi, kemarin aku bayar itu sekitar 2 orang ya, 308.000. Itu 2 orang. Jadi, ini paket hemat gitu loh, guys. Jadi, daripada aku naik Grab, aku ceknya tadi tuh dari BSD ke Bandung itu sekitar 600-700 ribu. Makanya aku memilih untuk pakai bis kayak gitu guys. Jadi tunggu ya vlog aku hari ini, oke? Guys, aku udah nyampe di tempat bisnya. Nanti kita naik bis kayak gini guys, pergi ke Bandung. Jadi ini kita masih nunggu 1 jam lagi karena aku kecepatan takut ketinggalan. Jadi kita udah siap nih guys, ada kakakku juga, ini bisnya. Jadi ikutin perjalanan kita hari ini ke Bandung, oke? Jadi kita tunggu di ruang tunggunya, ini ber-AC juga, jadi kayak benar-benar nyaman banget. Jadi selama perjalanan nanti, aku gak tahu aku bakal mabuk apa enggak, pokoknya ikutin terus ya guys. Ya guys, kita udah ada di, karena kita sudah ada di, mana tadi? Di busnya. Jadi kita bakal berangkat sekarang. Ini guys. Bismillah, gede banget sih, ini bagus. Kita udah nyampe, jadi ini aku mau pesan di aplikasi Grab ke hotel kita. Jadi kalian stay tune terus ya, oke? Okay? Guys, aku sekarang udah nyampe di kamarku guys. Aku ini kegatalan ya guys ya. Ini adalah kamar aku ya. Udah dapat kasurnya 2, karena aku cuma berdua. Ada cerminnya juga di sini, bagus banget. Terus tuh yang lebih wownya, aku tadi terkaget-kaget bahwa kamarnya. Oh guys, ditarik guys nih guys, lihat guys, kita ada di mana, kita ada esprotnya tuh di depan guys, anu guys, Kota Bandung guys. Ini bagus banget, coba lihat ini bagus. Sebelah sini bagus kan? Nah. Oh my god. Nah, gini guys. Wih, bagusnya. Nah, lihat guys. Ini hotel kita di sini. Ini enggak di endorse ya guys. Tuh, nanti malam kita bakal ke depan esprot tuh ada jual gorengan juga. Jadi buat kalian yang penasaran ya, pokoknya ingat jangan lupa subscribe, like dan komen. Nih kita review WC-nya dulu nih, WC-nya nih guys. Oh my god, ini bagus banget. Tapi ini lumayan sih, harganya tuh kayak di atas 500.000, tapi ini worth it. Maksudnya pas di tengah-tengah Kota Bandung dan juga ini bersih banget hotelnya. Hotel 88 alun-alun Bandung ya, Kota Bandung. Ayo guys, aku mau istirahat dulu karena nanti malam kita bakal jalan-jalan. Stay tune terus ya guys, dadah. Guys, sekarang aku sudah ada di lift. Jadi aku pengen ngambil pesanan aku, karena aku dari tadi pagi belum ada makan. Dan ini sekarang udah jam 4. Jadi kita bakal ambil pesanan di bawah dulu guys, oke okay. Lagi makan apa Kak Asri? Lagi makan di tempat, mau apa namanya guys? Kalau di tempat aku namanya daging guys. Jadi kita aduk nih guys, nanti guys. Kayak mana caranya? Udah begini guys ya. Wow, mantap. Nih, kita coba makan di Bandung ya guys. Biasanya kita makannya di BSD, sekarang di Bandung.
Jadi kita mau beli kue karena pertama kali kita mau ketemu mama-mama, jadi kita mau belikan guys. Jadi guys, ini belanja kita hari ini udah dapet, ada baju dan oleh-oleh. Langsung aja kita pulang, kita udah dapet. Besok kita pergi ke grand openingnya. Langsung aja kita. Guys, sekarang aku lagi ada di pinggiran. Jadi ini tempat spot di mana anak-anak Bandung saling berfoto-foto ria, guys, di sini. Ini tugu, enggak tahu tugu apa namanya, guys. Lihat bagus banget. Di sebelah sana banyak. Nih, mohon maaf ya enggak diberi. Tapi kita jalannya agak ke pinggirannya, Kak. Ayo. Ayo guys, ikutin aku, guys. Oh my god. Kita ada di Asia Afrika nih, guys. Asia Afrika. Ini tugunya dari Bandung ya. Terus tuh kalau tempat anak-anak biasanya ini jam berapa nih? Jam 11 sudah banyak orang di sini, guys. Lihat. Lihat. Banyak kan orang foto-foto. Mohon maaf kalau suaranya nggak kedengaran karena di sini banyak lalu-lalang kendaraan, guys. Oh my god, keren banget. Nih guys, kita masuk terowongan. Nih terowongan Salak Kebelangka. Salak Kebelangka. Oh, bisa ngomong Salak Kebelangka loh. Ini lihat guys. Gila, rame banyak orang. Udah rame banget orang, guys. Tuh ini di sini ada kulineran juga, guys. Ternyata, guys. Oh my god. Ada apa, nasi goreng guys di sini. Kalau mau sih es sop, ini es buah. Kalau mau es jeruk, kamu mau es jeruk atau semblak es jeruk kah atau apa atau mix sue sue? Hah? Circle K. Ayo kita ke Circle K yang di depan hotel kita, guys. Karena di sini kita udah kenyang, tadi udah makan ya. Jadi kita lanjut lagi ke sana. Let's go, guys. Iya, tadi kakaknya baik banget, guys. Tadi foto. Tapi dia ngejar, kadang udah jauh posisinya. Hai guys, makasih nih buat teman-teman yang udah nonton vlog aku hari ini. Besok kita bakal ke acara grand opening. Tapi buat kalian yang penasaran sama outfit aku, jangan lupa nonton vlog aku ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.